suasana libur Hari Raya Galungan, Bupati Tabanan Niputu Eka Wiryastuti tetap melangsungkan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada pejabat pimpinan tinggi Pratama, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tabanan Kamis kemarin. Bupati berharap pejabat baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yakni mengkoordinir dan membangun kerjasama serta bersinergi dengan perangkat daerah terkait. 2019, saya Niputu Eka Wiryastuti Esos, Bupati Tabanan. Bertempat di ruang rapat kantor Bupati Tabanan, Bupati Niputu Eka Wiryastuti melantik dan mengambil sumpah pejabat pimpinan tinggi Pratama, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tabanan, Kamis 25 Juli kemarin. Posisi strategis yang sempat lowong sejak beberapa bulan ini kini dimandatkan kepada Imade Agus Hartawiguna yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Tabanan. Bupati Eka menjelaskan pelantikan ini dilakukan melalui proses administrasi yang benar karena asisten administrasi umum mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam struktur organisasi pemerintahan. Selain menjembatani dan mengoperasionalkan kebijakan serta program bupati, asisten administrasi umum juga dituntut mampu untuk mengkoordinir dan membangun kerjasama serta bersinergi dengan perangkat daerah terkait. Pada kesempatan ini, Bupati Eka juga mengucapkan selamat kepada pejabat pimpinan tinggi Pratama terpilih yang diharapkan mampu menjalankan seluruh tugas dengan optimal. Ditegaskan Bupati, ibarat organ tubuh manusia yang saling terkait, tak hanya asisten administrasi umum, seluruh OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan juga mempunyai peran yang sangat penting. Serta yang sama, tugas dan tanggung jawab yang sama, cuma bidangnya saja berbeda-beda. Tapi outputnya sama, yaitu apa? Menciptakan kesejahteraan Tabanan, kemajuan Tabanan sesuai dengan visinya. Serasi, sejahtera, aman, dan berprestasi. Melalui pelantikan ini, Bupati Eka juga berharap agar seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tabanan dapat menunjukkan kekompakan serta menjalin hubungan yang erat dengan cara mempererat tali komunikasi dan koordinasi guna membangun Tabanan agar lebih maju. Dari Tabanan, Imade Argawu, iNews melaporkan.